Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, semoga sehat selalu ya. Kali ini kita akan praktek menalikan es lilin tanpa menggunakan karet. Jadi kita nanti akan menggunakan alat bantu rafia. Dan langsung saja kita praktekkan. Ini yang es lilin yang sudah ada isinya, saya pakai air biasa. Untuk selanjutnya kita buat seperti ini dulu ya. Jadi digulung-gulung atasnya, kemudian kita siapkan talinya. Nah, yang pertama kita posisikan seperti ini, kemudian kita jepit pakai tangan yang sebelah kiri. Untuk selanjutnya kita buat ukuran kira-kira 3 atau 4 jari. Kita buat 4 jari segini ya. Kemudian kita tarik ke belakang. Kita putarkan ke belakang sampai di depan seperti ini. Kemudian kita masukkan yang di atas ini, kucir yang di atas ini ke tali yang bulat ini. Oke, langsung saja kita tarik, kita pegangi bawahnya, kemudian ini sudah posisinya seperti ini. Langsung saja kita tarik. Iya, berhasil teman-teman semua. Ini tidak menggunakan karet dan lebih cepat tentunya ya. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Kita buat talinya, kita gulung-gulung seperti ini dulu. Kemudian kita posisikan talinya di belakang kucir ini. Kita jepit pakai tangan kiri. Kemudian kita buat ukuran sekitar 4 jari. Kita tarik, kita putarkan ke belakang, kita tarik ke depan, dipeluntir, kemudian kita masukkan ke ini, ada kucir yang di atas ini. Kemudian rafianya, talinya kita tarik. Iya, langsung saja kita tarik. Oke, kita pantul dan sudah jadi. Sudah tertali dengan sempurna dan tentunya kuat. Seperti ini teman-teman, bagaimana cara mengikat es lilin tanpa karet. Mudah dan bisa dipraktekkan dan tentunya lebih cepat. Dan yang terpenting, selalu dukung juga channel ini ya dengan like, share, komen, subscribe dan pencet tombol loncengnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.